buzzer itu. Setelah saya buka, fenomena buzzer memang tidak ada yang benar. Membiarkan buzzer hidup itu jelas salah. Menjadi buzzer diyakini pasti salah. Membuat buzzer mati atau mematikan buzzer alias membunuh buzzer kayaknya salah juga. Melawan buzzer dengan kita juga menjadi buzzer, ya ikut jadi buzzer, ya ikut salah. Menghidupi buzzer, apalagi. Jadi siapa yang menghidupkan buzzer? Menghidupi, menghidupkan atau menghidupi? Membuat hidup, menghidupi, memberi uang, memberi fasilitas, memberi makan, buzzer-buzzer, ya pasti salah dong. Berteman dengan buzzer juga salah. Membiarkan mereka hidup dan berkembang juga salah. Jadi memang buzzer itu sebuah fenomena yang sama sekali tidak ada benarnya. Berteman salah. Apalagi memberitakan tentang buzzer juga salah. Salah-salah kita bisa terjerat undang-undang ITE. Nah, kalau menyanyikan lagu tentang buzzer seperti Iwan Fals, apakah salah? Kalau Iwan Fals, saya rasa tidak ada yang salah, meskipun juga tidak benar. Makanya hapus nama buzzer dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita cari apa namanya ya, pengindonesiaan istilah buzzer menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Apakah sudah ada? Kalaupun ada, saya yakin itu salah. Makanya daripada kita selalu salah berbicara, melawan, berteman, bersama, menghidupi, membuat mereka hidup, membunuh buzzer, dan tidak ada yang benar terkait fenomena buzzer, marilah hanya satu kata, hanguskan. Fenomena buzzer memang tidak ada yang benar. Membiarkan buzzer hidup itu jelas salah. Menjadi buzzer diyakini pasti salah. Membuat buzzer mati atau mematikan buzzer alias membunuh buzzer kayaknya salah juga. Melawan buzzer dengan kita juga menjadi buzzer, ya ikut jadi buzzer, ya ikut salah. Menghidupi buzzer, apalagi. Jadi siapa yang menghidupkan buzzer? Menghidupi, menghidupkan atau menghidupi? Membuat hidup, menghidupi, memberi uang, memberi fasilitas, memberi makan, buzzer-buzzer, pasti salah dong. Berteman dengan buzzer juga salah. Membiarkan mereka hidup dan berkembang juga salah. Jadi memang buzzer itu sebuah fenomena yang sama sekali tidak ada benarnya. Berteman salah.
apalagi memberitakan tentang buzzer juga salah. Salah-salah kita bisa terjerat undang-undang ITE. Nah, kalau menyanyikan lagu tentang buzzer seperti Iwan Fals, apakah salah? Kalau Iwan Fals, saya rasa tidak ada yang salah, meskipun juga tidak benar. Makanya hapus nama buzzer dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita cari apa namanya ya, pengindonesiaan istilah buzzer menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Apakah sudah ada? Kalaupun ada, saya yakin itu salah. Makanya daripada kita selalu salah berbicara, melawan, berteman, bersama, menghidupi, membuat mereka hidup, membunuh buzzer, dan tidak ada yang benar terkait fenomena buzzer, marilah hanya satu kata, hanguskan. Jadi nggak relevan betulnya dalam catatan kita hari ini karena tidak ada pelarangan. Kalau Anda baca sok-sok ngomong buzzer, emang Anda tahu apa itu buzzer? Tapi tidak bisa dijawab karena apapun jawaban Anda, saya yakin juga salah. Jadi memang yang berhubungan dengan buzzer itu ya membuat kita sebuah menjadi serba salah. Kalau ditanya siapa-siapa sih buzzer itu, juga tidak bisa dijawab karena apapun jawaban Anda juga pasti salah. Kalau tidak mau salah, ya tidak usah ngomong buzzer. Membiarkan buzzer, membebaskan buzzer, saya yakin juga pasti kan salah. Makanya buzzer membuat kita semua menjadi salah. Kalau tidak mau salah, jangan diadakan lagi, dan jangan diberi hidup, jangan diberi kesempatan untuk bernapas bagi buzzer-buzzer.